Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qutur Nada karya Al-Imam Ibnu Hisyam Al-Ansari rahimahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan munada, panjang munada di kotur nada. Mari sudah munada tarhim dan sekarang lanjutannya munada tarhim. Kata beliau wa ashar tubi bi dan saya mengisyaratkan dengan ucapanku kaya jafu jafa doman wa fathan domma dan fathah ini isyarat ila anna tarkhima yajuzu fihi kepada bahwasanya tarhim boleh padanya qatun nadar memutus pandangan anil mahdhuf dari yang dihilangkan kita putus pandangan dari yang hilang fat taj'alul bakiya isman birasih maka antum jadikan sisa yang ada itu Isim tersendiri. Artinya seperti huruf terakhirnya itu jadi huruf terakhir biasa. Seperti antum panggil munada biasa. Ya anasu begitu. Antum jadikan dia huruf akhirnya dari kata itu. Fata maka antum doma dia. Jadi misalnya ja'far. Ja'far. Kalau antum panggil. Panggil dan antum potong huruf rohnya antum hilangkan. Antum boleh jadikan huruf terakhirnya itu. Huruf yang hilang itu tidak dinantikan. Antum jadikan huruf terakhirnya. Sebagai huruf terakhirnya dia sekarang. Paham ini? Antum bilang apa? Ya Ja'fu Doma. Waktu sama dan dinamakan. Logota Manlayan Tadir. Ini namanya saja. Namanya logonya orang yang tidak menanti. Yaitu tidak menanti huruf setelahnya. Dinamakan dengan. bahasanya orang yang tidak menanti. Karena dia sudah tidak menanti huruf yang hi, hilang. Tidak menanti huruf yang hilang. Ini penamaannya. Wa yajuzu an la taqta'un anhu. Dan boleh antum tidak putus pandangan padanya. Boleh antum tidak putus. Antum tidak putuskan pandangan dari yang hilang itu. Artinya antum anggap tetap ada. Bal taj'aluhu muqaddara. Bahkan antum jadikan dia ditakdirkan ada. Faya beko, maka cara memanggilnya, cara bacaannya, maka tetap. Makana ala makana alai. Tetap apa yang ada, ala di atas, apa yang dia berada di atasnya. Perhatikan ini, faya beko, maka tetap. Makana apa yang berada, ala di atas maka na'alai di atas apa yang dia berada di atasnya. Artinya harokat akhirnya setelah antum hilang apa? Tetap situ. Kalau doma doma fatah fatah kasro kasro, nah itu keanehannya di sini. Tetap di atas apa sebelum antum hilang. Paham? Berarti antum panggil tadi apa? Ja'fa ja antum bilang apa? Ja'afar antum bilang apa? Ya Ja'fa ja Paham ini? Ya Ja'fa ja Harif Harifu Panggil Hilangkan huruf terakhir hmm? Ya Hari Kalau antum jadikan lugo pertama Ya Haru ke lugo sekarang ini Ya Hari Paham ini? Dipaham ini? Jadi tetap di atas apa yang Dia Berada sebelumnya Hai, <coughs> <Dersoboh? coughs> hmm? hai, <coughs> Tetap hai, asal Tetap berubah jadi hai, 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 paham hai, Saya hai, awiseng, Awiseng. Panggil. Awi seng. panggil? Hilangkan huruf terakhir, ya hai, 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 Awiseng kan awising hilang terakhir. ya awise nah awising ya awisi awising ya awisu begitu maksudnya Pam Sapri Sapri dah huruf akhirnya apa itu ya atau panggil bahasa kedua bahasa kedua Hmm? Ya, sapri, bahasa pertama, sapru Ru bahasa pertama di doma, hilangkan dia, hanya doma, kan? Bahasa pertama kan, malan yang yang tadir, ndak menanti itu huruf, maksudnya antum anggap dia jadi huruf terakhirnya, ya, huruf terakhir berarti dom, doma coba, sapri, panggil logo terakhir, logo kedua, ya, sapri, ndak panjang, ya, sap. Sapri logo pertama? Ya, sapru. 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 Begitu maksudnya. Paham ini? Dipaham ini kan? Jelas kan? Jelas ini? Nah, sekarang Ayub. Ay, ayub. Ayub pakai wau tak? Tak? Nah, Antum menghilangkan bahasa saja. Huruf terakhir. Coba panggil dengan bahasa yang pertama. Ya Ayub. Hmm? You. Kan begitu kan jadinya. Bahasa kedua. Sama karena kebetulan doma. Kebetulan apa? Doma. Kan kalau doma kan berarti akan sama pertama dan yang kedua. Kedua perbedaannya nanti itu kalau kasro sama fat, fatha. Karena kalau bahasa yang pertama doma. Bahasa yang kedua tetap di atas sebelumnya. Sebelum penghilangan. Sebelum penghilangan. Lugo apa namanya? Watu sama lugota man yantadir. Dinamakan dengan bahasanya orang yang menanti. Jadi ya, dia ini lagi menanti. Maksudnya menanti huruf setelahnya yang hilang. Kalau tadi tidak menanti. Nah dia sudah tidak menanti. Sudah putus hubungan. Kalau ini belum putus. Masih menunggu. Sama bising? masih menunggu <tuh> Lihat kata balau fataqulu alal logot tsaniah maka kamu katakan di atas bahasa yang kedua Fi Ja'far pada kata Ja'far ya Ja'fa antum bilang ya Ja'fa bi baqa'i fathatil fa' <tuh> dengan tetapnya fathah ya ja fa ya Ja'fa paham kan logo kedua Luka kedua, kedua itu tetap. Iya. Wa fi malik pada Malik antum bilang apa? Ya mali. Bahasa kedua ya. Bi baqa'i kasratil lam dengan tetap kasrolamnya. lamnya. Lahia Ibnu Mas'ud dan inilah bacaan Ibnu Mas'ud yang ditegur yang dikatakan oleh siapa? Hmm? Ibnu Abbas sibuknya penduduk neraka dengan tarhim. Iya. Kata belum wapi mansur, ah, ah, wapi mansur, antum bilang apa? Ya mansu, walaupun sudah memang doma ya, tapi belum bilang biba koi doma tisot dengan tetap domanya sot. Sekarang contoh sukun wapi herokul, herakla. Herakla. Ini belum mau contohkan yang sukun. Pada kata herakla. coba panggil. Nah, Ya hiroko. Kof, kof akhirnya. Kan hilang siapa? Hilang, hilang lam. Berarti tetap di atas su? Sukun. Tetap di atas sukun. Ya bibakoh isuku sukunil kof. Dengan tetap sukun apa? Kofnya. Tetap sukun kofnya. Watakulu ala lugotil ula. Tapi antum katakan pada bahasa pertama. Ya ja'fu. Ja Wa ya malu. Wa ya hiroku. Bidommi a'jazihinna dengan didoma ujung-ujung mereka. <coughs> Pak Budar dengan didoma ujungnya wahya atu abis sawar dan ini bacaannya abis sawar wal -gonawi. dan bacaannya algonawi. <coughs> bacaannya algonawi. Wahya dia bilang apa? Wahya mansu. Sementara ya mansu biji tila bi domatin gori tilka doma. Katanya dengan mendatangkan doma bukan doma itu. Karena doma asal kan? Kemudian ya kalau antum mau kasih doma berarti doma yang lain. Doma karena apa? Menganggap tidak menung menunggu. Iya. Yeah. <tuh> Terus nanti dia ada hukum khusus ini ya. Kalau akhirnya huruf sehat. Kemudian sebelumnya huruf ilah. Ada hukum khusus setelahnya akan dikasih tarhim Yang ada sebelum di tarhim. Jadi dengan mengambil doma. Selain doma yang ada sebelum di tar tarhim. Kan memang sudah ada domanya. Berarti ambil doma yang lain. Kemudian sekarang belum bercerita. Untuk kelengkapan munada tarhim kalau dia hudu, boleh dihilangkan dua huruf. Kata beliau, wa dan dihilangkan dalam contoh Salman, wa mansur, wa Miskin. Yaitu sebelum akhir ada alif, sebelum akhir ada waw, sebelum akhir ada ya. Kalau begitu modelnya harfan. Dihilangkan berapa? Dua huruf. Jadi boleh antum hilangkan alif nun, waw nun, eh, alif nun, waw dan huruf terakhir, ya dan huruf terakhir. Paham ya? Boleh kalau begitu modelnya. Wa minnah dan contohnya ma'di karib. Mana yang hilang ini? Ah ini ilmu besar. Al kalimatus Jadi kalau antum panggil murakkab, boleh antum hilangkan kata yang kedua. Jadi ma'di karib antum panggil apa? Ma'di. Dah? Mak di karim menjadi apa? Mak di sibawai. Siba. Makanya dibilang dan siba. Paham ini? Paham ini? Dan sobo? Oh ini, ini dari sibawai ini dan sobo. Masya Allah. Ini tahu sobo, sibawai. Paham ini? Dia bilang sobo. Masya Allah tahu. Iya, memang ada calon-calon ahli bahasa ini sapri. Masya Allah. Faham dan Dan siapa bayi? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini dia. Jadi boleh intinya, boleh dua huruf ya. Kalau satu kata. Tapi kalau dari dua kata, boleh hilang kedua. Boleh hilang kedua. Jadi setiap orang namanya dua kata, boleh antum hilangkan kata kedua. Kalau antum memanggil. Tarkib masjid. Saya antum panggil hadro maut. Antum bilang apa? Ya hadro. Ya hadru. Paham kan? Ba'la ba bakka. Kan dari ba'al dan bak. Berarti? Ya ba'lu. Ba ya ba'lu. Ba Tergantung man yang tadir, man layan tadir. Ini Masya Allah. Lihat kata bulu syarah. Al-mahdub li tarhim ala salah aqsam. Yang dihilangkan untuk ditarhim itu terbagi tiga. Aduhah salah satunya. Ayakunah Ayakunah harfan wahidan bisa menghilang itu huruf satu huruf. Wahol golib dan ini kebanyakannya. Jadi lebih sering itu yang hilang kalau munada satu huruf itu kebanyakannya. Kama masalna sebagaimana yang kami telah contohkan. Wasani yang kedua ayakun harfain yang hilang dua huruf. Wadalika demikian itu fima ida ma pada apa yang di dalamnya terkumpul empat syarat. Pada apa yang di dalamnya terkumpul empat syarat. Ahaduha salah satu syaratnya, ayahku nama akhir zaidan. Harus apa yang sebelum terakhir itu huruf tambahan. Lihat tadi itu, teman sur, Salman, miskin, itu kan huruf sebelum terakhirnya apa? Tambahan, bukan huruf asli. Tahun Rizki hmm? ini Rizki. Kata Salman. Apa huruf sebelum terakhirnya? Alif. Tambahan atau bukan? Tambahan. Karena aslinya salima. Nah. Sekarang juga Rizki. Mansur. Apa asal katanya Mansur? Nasoro. Berarti huruf sebelum terakhirnya? Wow toh? Tambahan atau bukan? Begitu maksudnya. Di syarat pertama. Huruf sebelum terakhir harus tambahan. Wasani syarat kedua. Ayakuna mu'tallan. Hurufnya adalah huruf ilah. Siapa itu huruf ilah? Ya, makanya boleh contohkan tadi: Salman untuk alif, Mansur untuk wau, miskin untuk siapa? Miskin untuk siapa? Miskin untuk siapa? Ya, ya harus huruf harus huruf ilah. lihat salman, mansur, Miskin harus sukun. Makanya lihat Salman, Mansur, Miskin semuanya apa? sukun. yang ketiga, yang keempat, ayakuna koblahu salah satu salah satu ahrufin sama Masya Allah. Harus sebelumnya itu sebelum alif waw ya tiga huruf atau lebih. Coba lihat perhatikan Salman berapa huruf sebelum alif? Tiga. Mansur berapa huruf sebelum alif? Tiga. Miskin berapa huruf sebelum ya? Seperti tadi sebelum waw ya Mansur berapa huruf sebelum waw? Tiga. Miskin berapa huruf sebelum waw? Tiga. Syaratnya begitu, sebelum ya wa alif itu harus tiga huruf atau lebih, baru boleh dihilang, baru boleh dihilangkan. Ini ilmu, masya Allah. karena demikian itu contoh Salman, Mansur, miskin, Alaman. Kalau semua ini jadi nama, karena kan biasa yang kita panggil adalah siapa nama. Lihat tuh katakan, ya salmu, ya mansu, ya misku, tapi ini luguh. Manlah yantadir. yang tadir, karena semuanya dia domah, dia domah. Kalau syair berkata penyair. ya marwu dari mana ini? Ya marwu dari mana ini? Apa asalnya? Marwan, Marwan. Jadi kita bisa tahu asal dengan munada murakom ini. Asal marwu, Marwan. Dia bilang ya marwu. In namatiyati mahbu tarjul hibaa wa rabbuha lam yai'asi liyamarwu yuridu ya marwan dia inginkan adalah ya marwan iya kan maqala al -akhor berkata penyair yang lain kifi fanduri ya asmu hal ta'rifinahu yuridu ya asma dia hilangkan apa itu alif dan Hamzah, Paham kan? Terus dia panggil ya asmu. Berarti logo siapa ini? Logonya man yang tadi logonya yang pertama. Kalau logo kedua pasti antum bilang apa? Ya asma. Ya asma. Tetap. Kemudian yang kata beliau wajibul hati harfil akhir dan wajib hanya terbatas dan wajib hanya terbatas kepada penghilangan huruf terakhir finah pada contoh muhtar alam kalau dia nama li anal mu'tal asli karena mu'tal di sini apa asli ini huruf alifnya kan bukan palsu ini huruf alifnya adalah apa asli karena muhtar asalnya muhtayirun muhtayirun atau muhtayarun cuman yaknya diganti menjadi alif karena sebelumnya fat Fathah dia berharokat sebelumnya fathah. Jadi kalau huruf asli tidak boleh hilang. Yang hilang tadi itu kalau dia tambah tambahan. Kan begitu syaratnya tadi. Li annal asla au muhtayarun fa alifan. Maka ya'nya diubah menjadi alif. Kalau antum ditanya, kenapa? Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Kan Ibnu Hisyam tidak kasih tahu. Karena itu urusannya sorof. Nah, jadi asalnya muhtayirun. <tellan> muhtayarun. Ia ya, hanya diubah jadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Wanil afas ijazatu hatfiha. Tapi al membolehkan dia dihilangkan. Tasbihan laha bizaidi karena diserupakan dengan huruf apa? Tambahan. Jadi al membolehkan karena mirip dengan huruf tambahan. Ya, mirip dengan huruf tambahan seperti mereka katakan. Oh ini lagi dalilnya kias seperti kemarin. Kama bahu alifu maroma Muroma Sebagaimana mereka menyerupakan alifnya muroma Fin nasabi dalam masalah nasab Bi alifi hubaro Dengan alifnya hubaro Dia samakan Fahadafuha mereka, maka mereka menghilangkannya Maka mereka apa? Menghilangkannya Yaitu hubaro Mereka jadikan menjadi Hilangkan alifnya Menjadi hubari Hilang alifnya Sebagaimana muroma Mereka jadikan alifnya hilang juga Jadinya apa? Muromi. Padahal Alif pada hubaro tambahan. Sementara Alif pada Muroma adalah asli. Karena dari kata Roma, dari kata apa? Roma. Tapi dihilangkan karena dia samakan. Maka demikian pula di sini. Ketika dia disamakan, maka dia hukumnya dihilang, dihilangkan. Sama pembahasannya. Sama pembahasannya. Kemudian kata wafinah Kemudian pada contoh dalam kalau untuk memanggil hilang atau tidak ini? Antum memanggil Dalamis. Ada orang bernama Dulamis. Alaman. Kalau dia jadi nama. Ada orang bernama Dulamis. Kalau antum memanggil. Hilang atau tidak? Dua huruf. Ah, Habiseng. Kalau antum memanggil Dulamis. Hilang? Dua huruf atau sehuruf? Hmm? Satu. Kenapa bisa? Nah, bukan begitu. Dia tambahan ini. Tapi bukan huruf illa. Kan syaratnya tadi kan sebelum terakhir harus tambahan huruf illa. Berarti dia enggak, enggak hilang ini. Dia enggak hilang. Kan antumah maksudnya saat ini yang enggak terpenuhi syarat ini. Syaratnya tadi di atas harus huruf sebelum terakhirnya hilang. Lihat. Li'annal mima kanat za'idatan. Karena mim walaupun dia tambahan. Bidalili kaulihim dengan dalil ucapan mereka. Dir'un dulamis wa dir'un dilas. Berarti mim hilang tak? Mim hilang karena dia adalah tambah tambahan. Kalau memanggil walakin nahu harfu sohi. Akan tetapi dia huruf apa? Sohi. Paham ini? Dia huruf sohi. La mu'tal la bukan mu'tal. Dah? Maka dia tidak hilang. Kalau antum memanggil apa jadinya? Hmm? Kalau antum memanggil dulamis, antum bilang apa? Ah. Ya dulamis. Ya dula mu Hilang huruf terakhir Kan ini kita bercerita yang hilang dua huruf Paham Yusuf? Syarat yang hilang dua huruf apa? Huruf sebelum terakhirnya harus huruf il illa. Sekarang dulamis huruf sebelum terakhirnya apa? Huruf so sohi. Maka yang hilang berapa? Satu Coba panggil Dulamis menjadi Ya dula ya dulamu. Adapun contoh beliau tadi, dir undal dulamis, dir undilas. Itu maksudnya beliau ingin membuktikan mim itu huruf tambahan. Bukan memanggil itu. <tuh> di situ beliau mau membuktikan mim huruf apa? Tambahan. Karena ciri huruf tambahan itu apa? Bisa dihilangkan. Itu maksudnya. Ciri huruf tambahan itu adalah bisa dihilangkan. Itu yang beliau inginkan di situ. Itu yang beliau inginkan. Iya. Yeah. Terus Sa'id Wapinah pada contoh Sa'id Boleh nggak hilang ini? Kan dia sudah cocok ini Huruf tambahan dan Huruf tambahan dan Huruf il ila. Bisa nggak hilang ini? Sa'id Imad Samud Boleh gak hilang? Dua huruf ndak boleh kenapa? Sebelumnya kan bukan tiga huruf Tadi syaratnya sebelumnya harus berapa? Maksudnya ini jadi belum mau contohkan itu yang keluar dari syarat paham ini paham budar? Pam syaratnya, syaratnya tadi apa budar? Syaratnya tadi apa budar? Se iya dia huruf ilah tambahan kamu begitu. sebelum huruf ilah ini ada berapa huruf? itu ndak paham budar? Hmm? Tiga huruf. Seperti Salman. Sebelum Alif, tiga huruf. Mansur. Sebelum Alif, tiga huruf. Mamputan Sekarang Said. Berapa huruf sebelum Ya? Hitung baik-baik. Assalamualaikum. Hmm? Lihat itu. Jangan lihat saya. Said. Berapa huruf sebelum Ya? Hmm? Dua aja. Masa? Huruf apa itu? Sin dengan Ain imam. Dua, samud. Berarti tidak terpenuhi syarat. Tidak boleh hilang dua kalau ini. Kalau ini tidak boleh hilang dua. Boleh hilang berapa? Satu saja. Lianal harful mu'tal lam yusbak bisalah setiap ahruf. Karena huruf ilah di sini tidak diawali oleh tiga huruf. Tidak diawali oleh berapa huruf? Tiga huruf. Paham ini? Jadi kalau antum panggil Sa'id, Antum bilang apa? Ya sa'i imad Ya ima Samud Ya samu Hilang berapa? Satu saja Tapi wa'anil farro Ijazatu hatihinna ah. Tapi al faro Membolehkan hilang dua huruf Jadi antum panggil sa'id Hm, Ya sa'u Logo tu Man yang tadi, ya sa'u, Imad Amu Samud Samu, de, samu. Paham ya? Ini boleh wa ansada sibawai dan sibawai membawakan syair tanakarti minna ba'da ma'rifatin ma lami Ba'da ma'rifatin ma lami lami syairnya di situ ini lami ini ya lami Asalnya lamis, lihat. Ayya lamisu. Asalnya itu lamisu, lamisu. Iya. Fahada fakot. Maka mereka hilangkan sin saja. Artinya berarti, ini kan si bawai yang bilang. Berarti si bawai memilih apa? Hilang dua atau hilang satu? Itu kalau si bawai. Si bawai pilih hilang satu. Itu dari kata lamis dia panggil. Ya lami. 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 Dia panggil. Faham dan sobo? Iya, kan dia bawakan itu syair. Syairnya si bawai ini. Si bawai membawakan nasyid. Maksudnya nasyid itu ansyada nasyid. Si bawai membawakan nasyid. Maksudnya membawakan apa? Syair. Ini syair. Dia bilang, Lami. Lami. Yang hilang siapa? <coughs> Sin. Berarti si bawai menyelisih siapa? Siapa yang diselisih hubaiyah, hawa 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 ini kan, si bawai hawa hawa di sini. hawa 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 Hubayyah. hawa 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 Kenapa ini? Hilang atau tidak ini? Hilang atau tidak ini dua huruf atau sehuruf? Hah. Pertanyaan saya, dua huruf atau satu huruf? Satu, kenapa kira-kira? Berharokat. Kan syaratnya tadi kan harus apa? Sukun. Lianna harfal illa Karena huruf ilahnya berharokat. Paham ini? Artinya antum baca ulang itu syaratnya tadi yang dihilangkan dua huruf. Syarat kata yang dihilangkan dua huruf ada empat. Harus sebelum akhir itu tambahan. Mu'tal, sukun. Sebelumnya ada tiga huruf. Kalau antum hafal tambahan, maka antum akan lancar hilang dua. Tidak terpenuhi itu berarti hilang satu. Nah, saya ulang syaratnya. Dia huruf tambahan, mu'tal, sukun, sebelum dia ada empat, ada tiga huruf. Nah, huruf tambahan, huruf illa, tambahan, sukun. Huruf illa, tambahan, sukun. Sebelum dia ada berapa huruf? Tiga huruf. Sudah itu dihilangkan dua huruf. Selain itu maka dihilang berapa? Satu huruf. Hilang satu huruf. Itu yang belum katakan. Terakhir. Wasal itu yang ketiga. Itu ketiga di munada murahkom, Dan ini kita sudah selesai dengannya. Ayyakunal mahduf kalimatan birosihah. Yang hilang satu kata penuh. Yang hilang satu kata penuh. Amin. Iya. Rosiha utuhnya Iya, <tuh> satu kata itu penuh. Wadhalika fil murokkab. Demikian itu pada murokkab. Tarkib masjid. Pada murokkab tarkib apa? Masjid. Seperti nah ma'di Ma karib. Hadro maut. Takulan itu bilang ya ma'di. Ma ya hadro. Paham ya? Semua semua. Semua yang murokkab masjid. Boleh dihilangkan kata ke berapa? Kedua satu kata bukan huruf lagi. Bukan huruf lagi, tapi apa? Kata. Jelas ya? Jelas ya? Maka ini bilang ya dikatakan oleh beliau sebagai kesimpulan penghilangan itu ada tiga. Satu huruf, dua huruf, satu kata. Satu huruf, dua huruf, satu kata. Cuma perhatikan syarat penghilangan dua huruf. Supaya kalau selain itu berarti satu huruf. Paham ya? Selain itu berarti satu huruf. Perhatikan yang dua huruf saja. Karena dia punya empat syarat. Syarat yang mudah itu untuk menghafal. Huruf illah tambahan tah sukun. Huruf illah tambahan sukun. Itu terkait dengan itu. Setelah itu sebelumnya ada tiga huruf. Mudah sekali. Huruf illah tambahan sukun. Jadi dahulukan huruf illah. Huruf illah tambahan sukun. Sebelum huruf illah ini. Ada berapa huruf? Tiga huruf. Maka hilang dua. Hilang dua. Siapa itu? Huruf illah dan huruf terakhir. Begitu kan? Huruf illah dan huruf terakhir. Selain itu hilang satu. Kecuali yang dua kata. Maka hilang satu kata. Hilang satu kata. Selesai. Munada tarhim. Selesai munada tarhim. Insyaallah Allah besok lagi kita akan lanjut di munada berikutnya. Karena di sini bahkan mengalahkan nanti koturnada yang eh mengalahkan alfiah paling panjang pembahasan munadanya. Insya Allah mungkin dua kali pertemuan kalau tidak sekali. Insya Allah munada ini. Baru kita kembali lagi ke bab maf'ul mutlak. kan dibilang tadi? Ya juz, ya juz. Bahasanya tak? Lagi bahasanya penulis. Ya juzu pinah. Boleh pada contoh. Salman Mansur miskin. Hmm? Sudah lihat? Ya? Itu diboleh hukumnya. Semuanya apa? Hukumnya apa? Boleh. Di pembahasan awal, laka-laka. Afan-afan. Iya. Lihat. Dia bilang, Faslun, wa yajuzu munada. Di awal, di awal. Di pembahasan munada tarhim. Dia buka dengan apa? Bo? Boleh. Nah. Belum bilang mas. Wah masih itu diurus ya. Sudah satu kata aja itu. Tidak ada kata lain. Hanya itu. zaidul Amalat. Hmm. Nah masalahnya datang dalam bahasa Arab. Mereka bilang ya Zaid, Zaid ya Amalat. Maksudnya begitu. Ya, orang Arab ngomong begitu. Jadi apa jalan keluarmu ini? Nah, si bilang jalan keluarnya ini sebenarnya Zaid ini di belakang. Orang Arab kasih ke depan. Si bawa ini mencarikan antum jalan keluar. Tidak bisa si bawa bilang, si letakkan letak kami di belakang. Tidak, orang Arab ngomong si bawa kasih jalan keluar sama Alvaro. Eh, al nah. hmm. Pokoknya ini si Bawai banyak musuhnya. Karena dia musuhnya orang-orang Kufa yang pakai akal. Karena si Bawai siapa? Basri. Zait yang beramal, hmm. tapi nama ini Yusuf, nama Mudaf, jadi Mudaf kan ke Yamalat, Yamalat fiil e isim, nah. tidak hmm. hmm? boleh maksudnya kalau panggil hilangkan tidak apa, apa tapi Rahman itu penggunaan nama khusus untuk Allah tapi kan biasa orang sudah dia panggilan dari dulu itu saya hmm. panggil Rahman Iya, kan ada penukilan maka dibahas. Yang dibahas jalan keluarnya. Tidak bisa, coba maki bikin apa gimana. Hmm. Ganti namanya dengan Bakri Ya'malat. Jadi Ya'malat lagi. Kenapa begitu? Nah? doma hmm? mukodaro alal harfil mahdoufa. Yeah. Domain dihilang, domain disembunyikan di atas huruf yang hilang. Hmm. Sudah? Yang ikut? Oh, me. Artinya tanpa syarat bisa langsung dihilangkan tak. Mau dua huruf atau tiga huruf atau empat huruf, enggak ada. Enggak harus sebelumnya tiga huruf. Begitu maksudnya. Walaupun sebelumnya dua huruf, boleh hilang tak marbutan. Sama semua. Nak maksud atau? Atau kira maksud? Hmm? Ya, kan jadi nama. Makanya rata-rata belum bila bilang jadi nama.